Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, Indonesia Kamera. Kami akan menjelaskan tentang kamera tipe 1200 dari Canon. Kualitas kamera DSLR ini juga sudah dibuktikan oleh para fotografer, baik itu fotografer profesional maupun pemula. Hasil jepretan yang diberikan terbukti jernih dan berkualitas. Berat dari kamera ini 480 gram dan ukuran layar LCD-nya 3 inci. Optical zoom-nya 0,8 kali. Digital zoom-nya 1,5 sampai 10 kali. ISO-nya dari 100 hingga 12.800. Format gambar dari kamera ini JPEG dan RAW. Dan kekurangan dari Canon 1200 ini adalah yang pertama, desainnya membawa desain yang hampir mirip dengan 1100D dan bobotnya juga ringan. Yang kedua, dapur pacunya ditenagai oleh prosesor Digit 4. Kekurangan dari Canon 1200 ini adalah resolusi layar yang dimilikinya hanya 460.000 titik, padahal standarnya sudah mencapai 900.000 titik. Barangkali yang ingin mengetahui cara pengoperasiannya bisa dicek link di bio atau di deskripsi. Jika ingin mempunyai Canon 1200 ini, alangkah baiknya untuk mencobanya. Kalian bisa menyewa di Indonesia Kamera. Persyaratannya bisa dengan identitas seperti ini. Kemudian jaminan wajibnya kakak atau aktor. Harganya cukup terjangkau, mulai dari harga Rp50.000 sampai Rp100.000. Jika sewa di Indonesia Kamera, kelengkapannya mendapat satu buah kamera, kemudian memori sebesar 16 GB, satu buah baterai, charger beserta kabelnya, dan sebuah tas kamera. Kami juga mengadakan promo. Caranya mudah sekali, yaitu yang pertama, screenshot voucher pada layar, dan kedua, tulis pada komentar nama dan alat yang akan disewa. Sekian dari video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.